Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya hadanallah. Laqad ja'at rusulun binabil haqq wa nu'du an tilkum jannatu rusumuha bima kuntum ta'malun. Ta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu wa alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma bari. Alhamdulillah. Alhamdulillah bin amin. Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari ini kita tetap diberikan dalam kesehatan, kewarasan sehingga bisa mengikuti acara webinar Lingkungan Hidup EDI dengan judul penanganan sampah domestik dalam lingkungan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 demi pemulihan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Yang terhormat, terhormat pertama-tama kami ucapkan selamat, selamat, selamat datang kepada Pak Ketua ODI, Ketua Bapak, Bapak Ismarto Santoso, Santoso, Bapak Sekum, Bapak Serta Serta Jajaran, Serta jajaran yang telah hadir yang bersama kita untuk mengikuti acara pada, pada pagi hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada, kepada Bapak-Ibu bapak, 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 Ibu, Bapak, dari Kementerian Kepada Sumber dari Bapak, ke kepada Bapak Dr. Insinyur Nof, Dr. Insinyur Nof, IPM, kepada Ibu Sisilia Sulastri, SHMSI, kepada Bapak Dr. Hayu S. Prabowo, Dan kepada Bapak Profesor Insinyur Arief Sabdo Yono serta Ibu Bapak Haja Dokteran Ernesta Ernesta. Selanjutnya kami ucapkan selamat kami datang pula kepada, ucapkan selamat selamat pula kepada Bapak Ibu perwakilan dari KPW dan, dan DPD-EDI seluruh, seluruh, seluruh Indonesia, juga beberapa, juga beberapa pengasuh, pengasuh pondok pesantren, pondok pesantren uh, sekolah, sekolah di lingkungan EDI serta pondok pelajar dan siswa yang sudah hadir. Pada pada Pagi hari pagi, juga tidak, tidak lupa, lupa kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari halayak umum, teman-teman dari Balai Diklat Tengah Hidup LHK seluruh Indonesia, juga beberapa para penggiat praktisi komunitas penggiat Tengah Hidup yang sudah hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa hadir pada pagi ini, tentunya ada suatu keberkahan dari Allah SWT, sehingga bisa mengikuti acara pagi hari ini dengan baik. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan mengadakan webinar pertama sebagai sebuah penanda, sebuah penanda awalan kegiatan dari kepengurusan baru EDI masa bakti 2021-2006 hasil munas EDI ke-9 pada bulan April yang lalu. Jadi ini salah satu kegiatan yang mengawali dari DPP masa bakti 2021-2006. Kemudian acara ini juga mengambil momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Jadi ini masih bulan Juni, masih dalam situasi yang relevan dan di semua tempat juga masih mengadakan kegiatan. Saya kira kita semua bisa mengikuti ini. Dan yang ketiga tentunya adalah menunjukkan komitmen kita untuk tetap berkontribusi dalam pengembangan bidang 8 bidang fokus pengabdian EDI yaitu dakwah, kebangsaan, pendidikan, energi terbarukan, kesehatan dan obat herbal. Ekonomi Syariah, Pertanian dan Lingkungan Hidup dan Teknologi. Pada hari ini adalah di bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup. Untuk itu, Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita ikuti pada acara pada hari ini. Sebagai uh, informasi di awal, kami sampaikan susunan acara pada hari ini sampai siang nanti uh, kita bagi dalam dua sesi acara, segmen acara yaitu sesi pembukaan dan sesi satu nanti akan kita mulai. Mohon maaf tadi kita ada sedikit keterlambatan karena persiapan teknis. Jadi nanti kita mulai dari pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya, sambutan Ketua Umum EDI sekaligus launching, Kader Gemilang, dan diikuti pembaca doa. Selanjutnya sesi satu nanti ada dua pemateri yang nanti akan dipandu oleh moderator pertama adalah Profesor Sudarsono. Kemudian nanti juga sesi kedua akan dipandu oleh Profesor Sri Willaso. Untuk itu Bapak Ibu semua sebagai awalan kita bersama-sama pada sesi pertama pembukaan ini adalah untuk mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan untuk itu kami mohon pada semua peserta untuk sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu ini saja. Dipersilakan pada panitia untuk menyiapkan lagu. Dimohon peserta untuk berdiri. diri dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya menginjak pada mata acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak, Bapak, Bapak Ketua Umum EDI Bapak, Bapak Insinyur Ki Haji Kusanto Santoso MC yang, yang sekaligus akan ya. menyampaikan ya. Launching kader gemilang generasi muda Indonesia bela lingkungan EDI. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ki Haji Kusanto Santoso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد yang sangat saya hormati para narasumber Ibu Sisilia Sulastri SHMSI, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, BP2 SDM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tentu juga yang sangat saya hormati Bapak Dr. Insinyur Nofrisal Tahar, BM, Direktur Pengolahan Sampah, Dirjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang juga sangat saya hormati Dr. Insinyur Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemulia, Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Pusat. Kemudian yang sangat saya hormati Profesor Dr. Arif Sabdo Yuwono MS, Guru Besar Fateta IPB, dan tentu juga yang saya hormati Hajah Erni Suhaina Ilham Fajri, SPDI, Departemen Litbang Itek Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Yang kelima-limanya merupakan narasumber yang akan berbicara di dalam webinar ini. Perizinkanlah saya pertama-tama manjatkan puji syukur Alhamdulillah Alamin atas izin Allah semata pada saat ini suatu rencana yang kita laksana yang kita rencanakan sejak jauh hari Alhamdulillah Allah mengijabai untuk kita bisa melaksanakan pada pagi ini dengan baik dengan lancar adalah merupakan rahmat nikmat yang diberikan Allah tidak berlebihan apabila saya mengingatkan untuk kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah ini Alhamdulillahirobbilalamin Sholawat serta salam juga saya turkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, para tabiin, tabi tabiin, ulama-ulama usulikin, Seiring dengan doa dan syukur saya, Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah. Juga terhadap kepada bapak-bapak, terutama bapak-ibu narasumber dan seluruh yang bisa menghadiri webinar ini. Delapan program prioritas yang dicanangkan LDI salah satunya adalah tentang pangan dan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup inilah bagian dari sesuatu yang memang harus terus kita pelihara. Karena kita boleh mengeksploitasi menggunakan kekayaan alam Indonesia akan tetapi wajib bagi kita untuk memelihara dan kemudian bisa melakukan revisitasi lagi untuk menumbuhkan kembali dan menjaga lingkungan ini agar terus bisa dinikmati sampai dengan anak cucu kita nanti. Dan program lingkungan hidup ini sudah kita mulai pada tahun 2007 dengan gerakan Go Green yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2007 yang diawali Jawa Timur dan kemudian kita buat secara nasional di Sulawesi Selatan dan kita lanjutkan dengan di Sulawesi Tenggara pada tahun berikutnya. Oleh karena itu kegiatan ini saya sangat mengapresiasi, sangat menyambut baik di mana webinar ini dengan judul penanganan sampah domestik dalam lingkup rumah tangga di masa pandemi Covid-19 demi pemulihan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Ini merupakan sebuah langkah yang bagus, kita mesti melangkah maju. Setelah kita berhasil menanam pohon hampir 4 juta pohon yang kita tanam secara nasional dengan kematian sekitar tujuh persen, maka saat ini kita memang perlu melangkah jauh lebih ke depan untuk bisa memelihara lingkungan ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya berharap dalam webinar ini akan terjadi pemahaman penanganan sampah dalam perspektif medis, teknis, kebijakan sosial, ekonomi, budaya, dan religi. Kemudian saya berharap dari sinilah LDI akan memberikan contoh praktek terbaik, best practice, sebagai saran solusi dan langkah nyata implementasi bagi warga LDI dan masyarakat secara luas. Kemudian kita berharap dengan adanya webinar ini akan kita kembangkan potensi kerjasama dan sinergi intra dan antar komunitas sehingga lingkungan hidup ini bisa terjaga secara berkesinambungan karena lingkungan hidup ini tentu bukan merupakan pemeliharanya bukan hanya tanggung jawab satu atau dua potensi bangsa akan tapi kita ini harus bekerja sama bersama-sama saling mengingatkan saling bekerja sama untuk bisa memulihkan lingkungan ini menjadi jauh lebih baik untuk generasi berikutnya oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian LDI sangat mendukung sekali semangat hari lingkungan hidup pada tahun 2021 yaitu generasi restorasi. Untuk itu, LD sejak lama terus berusaha mewujudkan sumber daya manusia SDM yang profesional religius yang berwawasan lingkungan. Iprah LD di bidang lingkungan dapat dilihat sejak tahun 2007, sebagaimana saya jelaskan. Pada saat itu bekerja sama dengan MUI, kemudian juga bersama-sama dikembangkan sehingga sampai hampir 4 juta pohon. Yang terakhir kemarin dilakukan kegiatan yang serupa di Kalimantan Barat, ya hampir 4.000 juta pohon yang sudah kita tanam dan dengan kematian sekitar tujuh persen. Ini adalah sesuatu yang memang terus harus kita pelihara dan harus kita laksanakan. Lebih-lebih, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, lingkungan hidup ini sangat erat kehidupannya dengan kondisi kesehatan yang saat ini dengan pandemi COVID-19 ini lingkungan hidup ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa menjaga memelihara kesehatan kita masing-masing. Kita memang saat ini fokus pada COVID-19 akan tetapi bagian lain yang merupakan supporting system di dalam membangun kesehatan yaitu terkait dengan lingkungan hidup juga tetap mesti harus kita perhatikan. Di bidang energi juga tidak lepas dengan adanya lingkungan hidup kita juga LDI mengembangkan di bidang energi ini yang terkait dengan lingkungan hidup. LDI berupaya mengembangkan pemanfaatkan energi baru terbarukan juga. Di Ngawi kita punya pilot project. Pilot project kita dengan pusat listrik tenaga mikrohidro yang kita kembangkan untuk masyarakat sekitar dan salah satu badan usaha milik LDI. Kemudian di pondok-pondok -pondo LDI kita mencoba untuk mengembangkan pusat listrik tenaga surya yang saat ini sudah dipraktekkan dan sudah terimplementasi di Pondok Wali Barukah Kediri. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, proyek lingkungan hidup yang saat ini sedang kita galakkan, semangat untuk hari lingkungan hidup, kemudian juga energi baru terbarukan, terutama di pada masa di masa pandemi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang memang harus kita terus kita kembangkan. Harus kita galakkan terus, karena Hidup ini, bumi ini perlu kita rawat. Sekali lagi, di LDI sendiri dikembangkan sebuah uh, moto bahwa kita boleh memanfaatkan kekayaan alam, akan tetapi kita wajib untuk memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup kita. Bapak-Ibu sekalian yang sangat saya hormati, selaras dengan semangatan, semangat gerakan LDI Go Green, yang agar berkelanjutan dalam mewujudkan SDM profesional religius berwawasan lingkungan ini, maka dengan izin Allah ta'ala pada kesempatan ini kita juga sudah mendorong untuk program kader gemilang LDI, yaitu kader generasi muda Indonesia bela lingkungan itu juga kita siapkan di seluruh provinsi. Tujuannya adalah tidak lain menjadi contoh dan menjadi motor bagi generasi muda untuk memelihara lingkungan hidup. Untuk itu, maka kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala meluncing meluncurkan program kader gemilang LDI, kader generasi muda Indonesia bela lingkungan dari LDI. Untuk itu mohon perwakilan kader gemilang LDI yang hadir di studio-studio DPW di LDI se-Indonesia dapat di spotlight -like dan ditampilkan di layar utama oleh admin. Silakan coba dilihat masing-masing lima, lima kader gemilang LDI. Bisa ditampilkan dari dpw di spotlight dari DPW-DPW, lima orang kader gemilang. Monggo, dipersilakan. Ini merupakan motor yang kita harapkan nanti akan menjadi bagian motor pemeliharaan. Silakan Kalimantan Barat. Kemudian juga Bangka Belitung, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara yang sudah siap silakan dimajukan ke depan pesertanya untuk mendukung deklarasi dan mohon e, Ibu Sisilia Sulastri, Ibu Kepala Puslatmas dan PGA berkenan untuk juga menyaksikan mohon panitia bisa spot keberadaan beliau sehingga kita bisa disaksikan oleh Bapak Ibu pimpinan dari KLHK. Silakan panitia diatur. Dan juga di spot Ibu Sisilia para narasumber dan Pak Noviza juga. Indra Mayu. Kami laporkan Bu Sisil ini dari DPW dan juga DPD. Sebagaimana surat edaran DPP LDU pada DPW, insya Allah kader gemilang ini akan dilakukan pembinaan. Papua sehat. Barat, Kota Tegal, kita sama-sama disaksikan oleh Ibu Sisilia Sulastri, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakatan Pengembangan Generasi Lingkungan yang memang membina para generasi muda. Mohon Ibu Sisil bisa mengamati para kader-kader kita, apakah wajahnya cukup semangat untuk menjadi para pembela lingkungan tentunya nanti kami sama-sama mendapatkan berharap, berharap bimbingan dari ibu pada pak Kris monggo kader-kader eh, kita diperkenalkan kembali ke pak Kris monggo bapak jie terima kasih pak dr Gungun -Gun. jadi bapak bapak sekalian dan ibu terutama bapak ibu narasumber kader-kader kader, eh, generasi gemilang ini ini kita buat berdasarkan instruksi dpp yang kita harapkan akan menjadi motor di daerah dan tentu akan kita lakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kita harapkan adalah ini akan menjadi pemelihara lingkungan ke depan hal ini seiring dengan instruksi Presiden ketika kami melakukan audiensi sebelum munas pada pramunas beliau meminta kepada kami waktu itu yang hadir dengan sekum untuk menjaga lingkungan dan sekaligus kami sebetulnya juga diberikan keleluasaan untuk mengelola hutan lindung sosial oleh Presiden. Dan ini sedang kita uh, seriusi dan kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Bangka Belitung, pemerintah Sumatera Selatan dalam rangka memanfaatkan lahan-lahan ini untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan. Untuk itu tentu kami berkeinginan untuk ini ada berkelanjutan dengan pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kader gemilang ini kami launching dan semoga memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Sekaligus kami ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa kami sebagai salah satu ormas keagamaan Islam yang peduli dengan isu-isu lingkungan siap membantu dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan terkait dengan isu lingkungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kader-kader gemilang LDI yang merupakan generasi muda di lingkungan LDI siap untuk ditingkatkan kemampuannya sehingga menjadi sumber daya manusia yang profesional, religius, dan berwawasan lingkungan. Kami juga berharap ke depannya, seandainya LD melakukan pelatihan kader gemilang LD secara internal, bantuan dan kerjasama yang berupa narasumber yang relevan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat-sangat kami harapkan. Demikian sebagai sambutan pembukaan, semoga kegiatan webinar webinar hari ini semoga Allah memberikan kelancaran kebarokaan. Dan kami dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar lingkungan hidup pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat melaksanakan webinar. Silahkan kita mengikuti dengan serius. Dan saya berharap dari kepanitiaan juga bisa mengeluarkan dari webinar ini sebuah proceeding yang kita harapkan akan terus berkesinambungan menjadi sebuah referensi bagi LDI dan bagi masyarakat luas secara umum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berwebinar. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.